Sekitar 28 tim security mengikuti Astra Security Competition 2017 di Gor Sutter, Kecamatan Tanjung Priok, Selasa, 14 Maret 2017. Chief of Corporate Communication, Social Responsibility, dan Security of Astra International TBK, Pongki Pamungkas mengatakan seluruh grup Astra akan mengikuti kompetisi ini. Pesertanya meningkat dibandingkan tahun lalu, yang mencapai 30%. Kegiatan ini merupakan suatu perlombaan olahraga yang secara tidak langsung menunjang kebugaran fisik, jelas Pongki saat membuka Astra Security Competition 2017. Dalam pembukaan Astra Security Competition 2017 tersebut diramaikan dengan atraksi bela diri security. Bahkan Kasatpol PP Jakarta Utara, Roni Jarmiko mengatakan, kompetisi ini dapat melatih kemampuan security. Selain handal dalam menjaga keamanan di lingkungan kantor, mereka juga mempunyai kemampuan di bidang olahraga. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.